Assalamualaikum. Di sini kami untuk beberapa kami akan membentangkan tentang evolution Google. Okey, saya dan profesi saya nombor 241630, Badrul Amin bin Muhammad 238768, Nik Farilah Sufiah binti Ismail 227322. Saya akan membentangkan tentang perkenalan Google. Google diasaskan pada tahun 1996 oleh grup pelopor iaitu ni iaitu Lex Page dengan Kelly. Kelly ini merupakan sebuah keluarga yang keluarga berteknologi dan disebabkan oleh ibu bapanya yang berteknologi, maka dia membuat satu persisian. Okey. Google terbentuk atas dasar penyelidikan penyelidikan ketika mereka di universiti PhD iaitu mengkaji tentang sifar ataupun matematik. Google terasas daripada perkataan GOOGON iaitu 1000 angka 1000 dan kosong. Google tercetusnya membesar ataupun meluas di pasaran di California dan mempunyai beberapa buah syarikat. Dan pada tahun 1998, Google mula mendapat permintaan dan mula popular dan pelopornya mendapat perintarafan ataupun mendapat gelaran jutawan. Ini kepada perkembangan Google. Google pada permulaannya merupakan hanya sebuah pencarian maklumat. Selepas berkembangnya dan permintaannya meluas, Google membeli blogger daripada usahawan yang membuat blogger, seterusnya membeli Gmail, Yahoo, YouTube dan sebagainya. Di sini berlakulah perkembangan Google. Okey, saya akan beritahu beberapa pesaing Google iaitu Microsoft Word dan Google dan application Apple digunakan dalam Android dalam telefon, dan Microsoft Word digunakan untuk membuat sesuatu data dan sebagainya. Di sini jelaslah menunjukkan Google mampu berkembang dan mendapat permintaannya lebih meluas daripada kedua-kedua persaingannya. Seterusnya, memperincikan tentang beberapa statistik pengguna Google. Okey, di sini ada beberapa kategori negara ataupun pengguna Google dari segi sesuatu tempat, iaitu Asia, Eropah, North America, Latin America dan Afrika. Di sini berlaku beberapa peningkatan dan menunjukkan Google mendapat permintaan yang lebih meluas, dan di situ jelas diperkatakan Google mempunyai beberapa manfaat dalam kehidupan seharian. Saya akan berikan pembentangan seterusnya kepada Bad. Okey, saya Badrul akan membentangkan tentang kebaikan Google. Kebaikan Google ada 5, iaitu politik, ekonomi, sosial, bisnes dan pelajaran. Dari segi politik, penduduk akan dapat lebih aware tentang politik spesial sebuah negara. Seperti macam jika kita tak tahu kadang politik sebuah negara, dia akan search dalam Google tu untuk mengetahui keadaan sebuah negara. Selain itu, penduduk akan dapat tahu tentang pemimpin ataupun ahli politik dalam negara. Contohnya macam profil, education dia. Seperti Datuk Seri Najib, kita dapat tahu dia berapa anak, berapa orang anak dan nama penuh dia, keluarga dia. Seterusnya, dari segi ekonomi, dalam kategori ekonomi, pengguna akan dapat tahu maklumat tentang harga pasaran sesebuah negara, harga pasaran saham. Contohnya macam pelaku, jika dia nak tahu nilai saham yang dilaporkan, dia perlu search juga dalam Google Invest untuk tahu berapa harga sesebuah saham tu. Dan itu pengguna Google juga dapat membuat iklan untuk mengiklankan barangan yang jualannya. Seterusnya, dari segi sosial, pengguna Google dapat menyimpan maklumat peribadi seperti gambar, video dan sebagainya dalam Google Drive. Google Drive memberi
memberikan 16 gig perisian percuma untuk kesemua pengguna dan ataupun sesebuah akaun. Selain itu, pengguna juga dapat memberi dan menerima maklumat dari penggunaan Gmail. Google juga memberikan ramalan cuaca untuk setiap hari untuk semua negara. Pengguna juga Google juga dapat bermain game serta membaca novel online. Seterusnya, penggunaan Google juga dapat digunakan untuk bisnes. Dia akan menolong orang yang buat bisnes untuk mengembangkan lagi bisnes yang dilakukannya dengan memudahkan pelanggan untuk mencari lokasi kedai dengan menggunakan Google Maps. Dia akan seterusnya customer akan memudahkan customer untuk mencari maklumat tentang sebuah kedai dengan search pada Google tu. Seterusnya, dengan adanya Google, bisnes akan mudah untuk diperkembangkan. Okay, seterusnya dari segi pelajaran, pengguna seperti kita pelajar dapat mencari maklumat ataupun bahan-bahan dengan lebih mudah dan cepat dengan cara search pada Google. Dia akan membawa kita kepada website yang kita nak cari. Seterusnya, ia akan membantu pelajar untuk mencari maklumat seperti soalan-soalan yang terdapat dalam setiap website. Selain itu, Google juga menyediakan app Google Translate untuk semua bahasa seperti bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, bahasa Inggeris dan kepada bahasa Mandarin. Terima kasih kepada Pak. Saya ni adalah Sufiah ni Ismail 227322. Saya akan menerangkan jenis-jenis Google. Jenis-jenis Google ni ada banyak dan saya hanya fokuskan kepada 4 jenis Google. Yang pertama adalah Google Scholar. Google Scholar ni untuk mencari jurnal-jurnal atau bahan untuk sesuatu kajian yang kita nak cari. Google Scholar ni hanya kita dapat hanya taip Google Scholar dan kita terus kepada mencari tajuk-tajuk ataupun artikel yang kita fokuskan. Okey. Seterusnya Google Trend. Okey. Google Trend ni adalah satu aplikasi untuk kita tahu informasi terkini yang paling trend ataupun paling famous, paling terkenal. Kita nak tahu statistik daripada tahun-tahun yang sebelumnya hingga ke sekarang. Contohnya mencari baju batik. Maksudnya sekarang ni permintaan sedang meningkat ataupun menurun, kita boleh dapatkan maklumat daripada Google Trends. Seterusnya Google Maps. Google Maps ni salah satu aplikasi untuk kita tahu satu-satu lokasi yang kita nak tuju. Okey, contohnya satu tempat yang kita nak kita boleh search satu tempat yang kita nak tuju dengan hanya mencari di Google Maps. Dan yang terakhir adalah Google AdWords. Okay, Google AdWords ni adalah salah satu strategi pemasaran untuk peniaga online mengiklankan mereka punya bisnes ataupun perkhidmatan melalui Google AdWords ni. Okay, melalui Google AdWords ni kita boleh iklankan satu-satu produk yang mana kita nak fokus kepada pelanggan ataupun kepada kita punya servis yang kita target dan fokus. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Umar. Ok,
Okay, sepatutnya dalam part selepas cakap ni ada kelemahan Google, namun disebabkan masalah oleh ahli kumpulan kami, maka beliau tidak dapat melaksanakan tugasan beliau. Okay, seterusnya saya akan membuat kesimpulan terhadap penggunaan Google ke dalam kehidupan seharian, iaitu Google berfungsi sebagai memberi maklumat dan perkongsian sesuatu yang dikehendaki. Okey, seterusnya fungsi Google mempunyai beberapa fungsi dan kebaikan dari segi ekonomi, education, politik dan sosial. Okey, dari segi ekonomi merupakan satu keperluan penting dalam kehidupan pelajar-pelajar seperti kami, iaitunya ia memberi maklumat yang hujung jari serta dapat menyelesaikan assignment kami dengan sewenang-wenangnya, dengan semudahnya. Namun kalau berbalik kepada kelemahan Google, jikalau seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar yang menggunakan ke arah negatif, iaitu dengan hanya membuat copy and paste saja apa tugasan yang telah sedia ada di Google dan memberikannya terus kepada lecturer, di situ jelas menunjukkan Google mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan. Kalau dari segi sosial pula, Google ni mampu memberikan penghiburan, memberi penghibur kepada seluruh masyarakat, seperti adanya YouTube, boleh menonton movie, mendengar lagu-lagu dan sebagainya. Namun kalau berbalik kepada kelemahan Google dalam kehidupan, dalam perhubungan ataupun dari segi sosial, di sini kita boleh ambil contoh dengan adanya pelbagai maklumat dan video-video yang tidak ditapis daripada negara barat. Di situ akan memberi efek kepada remaja-remaja yang menggunakan Google ke arah negatif dengan melihat video-video yang tidak bagus, seperti promo dan sebagainya. Dari segi ekonomi, dengan adanya penjualan online menggunakan aplikasi Facebook, blogger dan sebagainya, mampu meningkatkan ekonomi negara. Tetapi kalau berbalik kepada kelemahan Google, ekonomi negara akan merundung jika kita punya Google menyiarkan maklumat negara kita dan akan meruntuhkan ekonomi kita, seperti pelajar-pelajar tidak akan datang ke negara kita. Sebab apa ni? Sebab dia tahu kita punya kelemahan negara dan permasalahan negara. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada question and answer, iaitu yang pertamanya, bagaimana Google membantu pelajar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar. Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, kebaikan Google dalam kehidupan pelajar membantu dari segi aspek penyelesaian masalah assignment, dan seterusnya membantu kepada pencarian maklumat. Di sini jelaslah menunjukkan pelajar-pelajar tersebut akan mendapat ilmu yang bermanfaat serta menjadi seorang pelajar universiti yang berilmu. Bukan sahaja pelajar-pelajar universiti, tetapi pelajar-pelajar yang bukan daripada universiti, pelajar sekolah juga menggunakan Google untuk pencarian ilmu dan menyiapkan sesuatu tugasan. Di situ jelas menunjukkan kehidupan remaja-remaja dan pelajar-pelajar di sini akan mempunyai pemikiran yang berasaskan tahap yang lebih tinggi. Dan soalan yang keduanya ialah, dengan cara apakah kerajaan membendung maklumat yang tidak patut dia diperlukan diakses oleh remaja. Okey, di sini kerajaan-kerajaan boleh membentas dari segi aspek membuat penapisan filem-filem ataupun menghadkan penggunaan Google, menghadkan penggunaan Google ses maklumat yang tidak diperlukan, atau mengunci ke link-link tersebut. Di sini boleh dilakukan oleh multimedia berperanan sebagai mengkaji atau mentafsir maklumat yang tidak diperlukan. Okey, yang ketiganya adalah sejauh manakah Google membantu masyarakat dari segi ekonomi. Okey, seperti yang saya perkatakan tadi, Google ini munculnya aplikasi-aplikasi lain dalam search penggunaan Google itu, iaitu Facebook, blogger, WeChat dan sebagainya. Dengan ada
menjual secara online, menyiarkan iklan-iklan bisnesnya, dan di situ akan menjimatkan masa masyarakat, masa sekumpulan masyarakat ataupun usahawan tersebut. Dan di sini jelaslah menunjukkan Google berperanan dalam memperluaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi negara, masyarakat dan sebagainya. Sekian, terima kasih kepada kami.